Indah hari bila saling memaafkan Minal a'idin wal fa'izin Maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina al yunfikuna fi s-sarra'i wa s-dara'i al al wa al-afina anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala nabiya sallallahu alaihi wa sallam, akmalul mu'minin, imanan ahsanuhum khuluqan. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu ta'ala karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah Maka kita bisa beribadah di bulan Ramadan sampai saat ini Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran kita Nabi Besar Muhammad SAW Karena dengan perjuangan berdaulah kita dapat mempertahankan iman dan Islam Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah Tanpa terasa bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita Setelah Ramadan berakhir, hari kemenangan akan tiba. Dan saat kemenangan itulah kita harus bisa merasakan bahwa nikmatnya beribadah di bulan Ramadan dan mendapatkan pendidikan takwa nantinya ketika sudah merasakan Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa Amin Channel rahmati Allah, dalam ayat di Mukadimah tadi, yaitu A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,

dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pemirsa WM Channel yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut sangat jelas bahwa ada tiga hal yang menyebabkan kita akan menjadikan seorang muslim yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang dan sempit. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Dan yang ketiga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Pemirsa WM Channel yang dirahmati Allah, setidaknya dari tiga hal tersebut, kita dapat mengambil salah satunya, dan di momen Idul Fitri seperti saat ini, hal yang paling bisa kita lakukan adalah memaafkan kesalahan orang lain. Pemirsa menyadari dan Allah, ketika kita memaafkan orang lain, tidak hanya melalui lisan saja, melainkan benar-benar dari dalam hati, sehingga kita tidak masuk ke dalam tahapan menahan amarah saja. Karena tahapan menahan amarah adalah kita bisa memaafkan, akan tapi belum bersih dalam hati kita untuk benar-benar memaafkan kesalahan orang lain kepada kita pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah. Maafkan ini sebenarnya adalah ketika kita mengambil materi dari orang lain, kita harus mengembalikan materi tersebut. Nah, jika bukan materi, kita harus benar-benar meminta maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan kepada orang lain tersebut. Itulah bagaimana Islam menjelaskan syariat untuk permaafan. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, untuk memperkuat bagaimanakah syariat maafkan, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanum khulukan. Yang insya Allah arti dari hadis tersebut kurang lebih demikian. Akmalul mu'minin imanan. Orang yang paling orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan yaitu orang yang baik akhlaknya. Pemirsa WM Channel yang dirahmati Allah. Dengan begitu atas dasar inilah kita harus berusaha untuk bisa Memperbaiki akhlak kita yang mungkin masih belum baik, mungkin masih kurang, karena di mata manusia kita pasti akan banyak kekurangan. Sedangkan untuk menurut kita pribadi, kita sudah banyak kelebihan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama di momen nanti, ketika Idul Fitri, kita benar-benar melakukan hal yang terbaik, memperbaiki akhlak kita, melakukan permaafan berma dengan sesuai syariat Islam bagaimanapun juga ketika kita ingin mendapatkan predikat takwa kita harus berusaha untuk memiliki akhlak kita pemirsa UM channel yang dirahmati Allah demikianlah kultum singkat yang dapat kami sampaikan inti dari kultum hari ini adalah bagaimanakah Islam memberikan kita syariat untuk berma bermaafan yaitu memaafkan tidak hanya secara lisan mainkan dengan lisan perbuatan dan dengan hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain Walafu minkum, alhaqqum mirrabbika falatakun al-mamtarin. Thumma warahmatullahi wabarakatuh. Allah